Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fawwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan yang hadir, pimpinan-pimpinan cabang Muhammadiyah yang hadir, di depan saya ada Pak Supriyanto ya. Al-Hajj. Yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah Kota Pekalongan yang hadir atau yang mewakili, juga pimpinan cabang Aisyah yang mewakili, pimpinan-pimpinan ranting Muhammadiyah sekota Pekalongan dan pimpinan-pimpinan ranting Aisyah sekota Pekalongan, ortom-ortomnya, baik yang dari IPM, IMM, NA, tidak kalah penting bagian keamanan, yaitu Kokam, yang alhamdulillah kemarin 30 Kokam lebih mengadakan pengajian di rumah saya. Dan masjid yang ada di sekitar saya kaget, ono tentara Kokam ke ngopo gitu. Pada tanya Pak Pri, tokoh-tokoh Nahdiyin di lingkungan Medono Indah Binagria pada tanya, ada apa ini? Saya bilang enggak ada apa-apa, aman. Cuma mereka silaturahim ke pimpinan daerah, kebetulan ke rumah saya sekaligus pengajian. Juga dalam rangka memberi motivasi. Maka tema pengajian yang lalu di rumah saya judulnya Selamatkan Muhammadiyah. Wow. Pak Slamet Nyoto langsung lirik. Mengapa sampai ke situ? Karena ada beberapa hal yang harus kami berikan kepada Kokam. Dan alhamdulillah Kokam semangat luar biasa. Nyuwun sewu Pak Pimpinan, beli juga pimpinan, Kokam minta diperhatikan. Alhamdulillah sudah kami perhatikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wajah-wajah surga sudah kelihatan, amin. Wajah surga kenyeneng ke orang nyengit.
Alhamdulillah sampean tak sawang awit aku mlebu ke wajahnya kurrota ayun. Apa Bu? Kurrota ayun. Napa Bu? Disawang nyenengke. Sampean wau pamitan bojo mboten suami? Pamitan mboten? Pamitan. Cium tangan mboten? Diwolak-walik mboten? Dicrucup mboten? Karo habibe cowok awet cucup karo bapake ora. Aduh Pak Tako Pak Sekda renak ya mantan Sekda. Ini mantan Sekda istrinya selalu bolak-balik. Nah itu. Supaya keluarga di Muhammadiyah Aisyatu sakinah mawadah warohmah. Orono sing-sling apa? Ringko raono. Para simpatisan yang saya hormati, banyak simpatisan. Para intel, ada intel Pak. Bab Muhammadiyah insyaallah walaupun diinteli tetap insyaallah eksis dan tidak radikalis. Yang kemarin saya diundang oleh KNPI, Bapak Mustofa, dan Ketua DPR untuk menjadi narasumber tentang radikalis, teroris, ISIS, Muhammadiyah, orang-orang. Saya harus mengatakan gitu. Ya. Neono yo kembali pada akarnya ingin melaksanakan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengapa saya sampaikan tentang Tauhidullah? Karena kalimat Tauhidullah itu sejak sampean di rahim ibu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hakikatnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, la ilaha illallah, mung tahlilane wong Muhammadiyah Aisyah itu diaplikasikan dalam perwujudan laisa kamislihi syai'un. Itu yang harus diketahui oleh warga Muhammadiyah atau para simpatisan. Dan insya Allah kami dakwah dalam rangka pencerahan. Ini masih kalah dengan desa pesantren akad yang lalu hampir 2.000 peserta atau jamaah. Sini top-topnya 800-900. Gitu Pak Slamet ya. Kemarin juga minggu yang lalu di Kemplong ribuan. Maka kalau bisa terus digugah jamaah, terutama warga Muhammadiyah yang waktu milad sampai berapa ribu Mas? 11, 12 ribu. Bayangkan itu. Sekarang banyak yang lirik Muhammadiyah, banyak yang lirik, ya itu, terutama bagi calon-calon, baik presiden, gubernur, DPR, bupati, wali kota, gitu, dilirik, oh jebulno Muhammadiyah akeo, mung ora tau pamer. Silakan jenengan mendengarkan ceramah saya di TV Batik, itu di jadwal itu ada. Di RKB Radio Batik Kota Pekalongan juga. Yang pertanyaannya orang-orang di Muhammadiyah, sing tanya malah Rifa'iyah, LDII, Nahdiyin, kemudian apa wong Muhammadiyah orang dong rungokke radio apa ya? Ah, sungkan Bu. Di pertanyaan banyak dialog melalui radio.
Nah, saya sebelum menyampaikan tauhidullah, kenapa saya sampaikan? Karena situasi sekarang, masya Allah, untuk kembali pada Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, wis angel. Masih ada yang kultus. Ya, orang yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Orang yakin bahwa Allah itu segalanya. Maka para tokoh-tokoh yang calon-calon wakil-wakil rakyat yang datang ke rumah saya bilang, tolong sampean tak dongake, tapi tulung akidahe sing bener. Ojo nganti sampean pengin dadi anggota DPR malah kedukun. Dukun yang orang tahu jadi anggota DPR. Saya sudah nge-share kepada grup-grup teman-teman kita. Dan ini pesan dari Pak Haidar Nasir. Ketika saya ketemu di Jogja, beliau mengatakan, Pak Santulung, mubalek gonjenengan ke di kota Pekalongan, sampaikan ada ruh gerakan Muhammadiyah. Ada tiga karakter di Muhammadiyah. Satu karakter dasar ini, yaitu karakter pergerakan. Maaf, saya tidak memuji pada cabang timur itu, gerakannya luar biasa. Pak Slamet Mahfud ndiki wonge. Insyaallah nanti akan membuat lokasi yang luar biasa kaitannya dengan pendidikan dan dakwah. Harus gerak semua individu Aisyah Muhammadiyah di tempat tinggalnya lu gerak. Saya tidak ingin ada ranting yang mati. Selama satu periode orang muncul, Mas Fri. Nah, itu. Maka karakter yang kedua adalah karakter dakwah. Nah ini, dakwah. Dan yang ketiga, karakter tajdid, pembaruan. Dan di aum-aum kita harus karyawan-karyawannya harus mengikuti kajian-kajian Islam, minimal akad pagi. Saya temukan karyawan-karyawan di AU Muhammadiyah, orang ngerti, apa sih akad pagi? Apa sih Muhammadiyah dan ngenyee? Apa sih Aisyah? Alhamdulillah saya dengan sabar, tak elus, iyo, sampai ketemu aku. Yo, moso wong Pekalongan orang ngerti Muhammadiyah. Tauhidullah juga berkaitan dengan di KPIH Aisyah. Banyak orang Muhammadiyah Aisyah malah mengikuti jamaah hajinya ke ya kurang pak ngelarang ya cuman ke lain. Barang ketemu di Mekah, kerupasan, jebunuh sampean bimbing di Aisyah. Iya, karena tugas kami dakwah, intinya itu. Alhamdulillah Pak Slamet sudah bersama kami di KBI Aisyah agar meluruskan tauhidullah ketika orang berangkat haji. Bahkan insya Allah ini nanti kami dengan Pak Profesor Dr. Suparman umroh bersama pimpinan-pimpinan daerah Kota Pekalongan insya Allah bulan Januari. Maka Pak Slamet ngebel saya, sampean durung mangkat toh. Iya. Ini Bu, saya harus menyampaikan banyak mubalek-mubalek Muhammadiyah asal ceramah dakwah tok tapi enggak ngelingke bagaimana dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana tajdidnya, bagaimana gerakannya.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang sudah haji mudah-mudahan hajinya mabrur, amin. Yang belum haji, ini saya beri bekal. Pertama, nek sampean pengin hajinya mabrur, tauhidnya yang lurus. Maka di dalam rentetan dalam prosesi haji ada kalimat talbiyah yang selalu diucapkan kemana saja. Tahun 2007 yang ikut bersama kami pasti ngerti. Juga 2008 pasti ngerti. Talbiyah selalu diucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panggilan Allah dan dua kali la syarika lak. Jangan menyekutukan Allah. Maka alhamdulillah SD Muhammadiyah 120 siswa dan kurang lebih 38 gurunya saya diundang untuk melatih manasik haji di Gedung Junaid. Alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan nanti ismubanya diwujudkan melalui ajaran-ajaran Islam dengan praktek dan teorinya. Dan alhamdulillah di Unikal kami kebetulan mengajar agama, sudah saya latih manasik haji sehingga mereka nanti lulus jadi pegawai, sudah bisa nabung dan bisa melaksanakan ibadah haji. Saya khawatir kalau hajinya kita tidak paham. Masuk pada materi, memahami konsep tauhid dan aplikasinya dalam kehidupan. Pulang haji sudah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lo nang Jumat kliwon golek Dewi Lanjar. Aku astagfirullahaladzim. Ya. Maka ketika ibadah haji hendaknya ikhlas. Ibadah apa saja? Terutama ibadah haji. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dzinnul qayyimah. Jadi kita melaksanakan ibadah haji, sholat, zakat, bahkan sampai pengajian ini harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, memurnikan. Nah ini sebab kami temukan banyak jamaah haji yang menyimpang. Nanti mudahnya waktunya nyanda itu. Ya. Mentaati, memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus, hunafa, agama yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka di KBHC ya, orang yang mau ibadah haji mengikuti kelompok KBHC pasti diberi materi tata cara wudhu Rasulullah, tata cara sholat Rasulullah. Saya Pak Slamet, Pak Ghazali yang memberikan materi itu. Wudhunya bagaimana? Sholatnya dari takbir sampai salam bagaimana? Karena KBIC hati-hati. Aum-aum di Muhammadiyah hati-hati. Jangan sampai Islam yang katakan orang Islam yang masuk dalam kelompok kita malah tauhidnya tidak lurus. Kemarin saya ngetes sholat, wudhu ada yang manggil,
tul tul tul. Barang tak praktekke, oh ngeten. Ruku, sujud, duduk tasawuf awal, duduk tasawuf akhir dan sebagainya. Sampai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah itu kan tidak tumakninah. Nah ini sengaja saya gambar-gambar ini biar ditegaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ingatkan warga Muhammadiyah, tiap tahun saya ingatkan. Tahun baru Islam, sampean ora sah melu lek-lekan. Tongkrongan di lapangan ngenteni jam 00. Terutama anak-anak muda. Sudah saya share. Seorang kiai tanya, "Pak pendeta, sampean ki nek tahun baru Masehi dan Natalan kegiatane apa?" "Ya yang gereja." "Loh ora jalan-jalan menu ngapain? Sudah ada yang meramaikan kok." "Loh sapa?" "Umat Islam. Yang beli trompet wong Islam, yang menyembunyikan wong Islam, sing gawe wong Islam, sing tuku wong Islam. Mercon ya kaya ngono." Walaupun saya di FKUB, saya tetap menggiring umat saya kembali pada Islam. Ojo nganti awake dhewe pasan, lho sampean umatnya malah mbelo aku e. Natalan yo melu, tahun baru Masehi yo yang meramaikan. Bener apa bener? Bener. Astagfirullahaladzim. Aku nganti ya Allah, kaya aku masih gagal dakwahku ge. Trompet-trompet sampai Al-Qur'an go trompet gitu. Aku ora ngenyek. Ya awake dhewe sing ora ngerti ki aku ke Islam, yo Islam. Ojo melu merono-merono, udah di rumah bercengkrama sama cucu, sama mantu, sama anak, udah. Oh, nek tak kupas ngeri, Pak. Ora nyandak waktune. Maka orang yang beribadah haji atau siapapun yang beribadah pada Allah dalam hidupnya tidak ada syirik. Tidak ada syirik. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min duni awliya ama na'buduhum illa liyukorribuna ilallah zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi ma huwa kadibun kafar. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Alhamdulillah sampai detik ini masih beragama Islam. Tulung ojo kecampuran itu aja. Karena hanya agama Allah, punya Allah agama Islam yang bersih. Ya. Tidak ada campuran dengan yang lainnya. Itu. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, "Liki sing cok pada belum paham. Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Ya Allah, udu'uni astajib lakum. Mohonlah langsung kepadaku, pada Allah. Ora sang anggo calo. Ki aku ngomatur ning arepe jamaahku dhewe. Tolong yang tidak pro dengan saya, jangan menyebarkan fitnah. Pasan melarang perantara, melarang calo. Tolong, saya sudah ngomong, sudah komitmen dengan ulama-ulama Nahdiyin, Rifa'iyah. Dan tolong kalau saya ceramah seperti saya berhadapan dengan umat saya, yang harus saya sampaikan, sudah komitmen. Pertemuan di Aswaja,
maka jenengan harus tunjukkan ya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdusta dan sangat ingkar. Dari lahir mengerti agama Islam, baligh sampai sekarang umur sudah 70 tahun ke atas, apakah ketika panjenengan memohon kepada Allah langsung atau melalui tempat-tempat yang dikeramatkan, istighfar saja. Bab ternyata di lingkungan kita saja masih yang belum yakin sepenuhnya. Maka saya sudah mengajak mubalig-mubalig tingkat pusat maupun wilayah dan daerah, tolong materi akidah diperbanyak supaya umat kita selamat. Dalam surat Az-Zumar ayat 11, Kul inni umirtu an a'budallah mukhlisallahuddin. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Memurnikan disebutkan terus, Pak. Kul Kulillaha a'budu mukhlisallahuddini. Hanya Allah saja yang aku sembah. Hanya Allah saja yang aku sembah. Dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku Islam. Bab masih banyak, terutama kaum ibu ketika hidup di lingkungan yang mayoritas saudara kita enggak kuat. Yo melu nariahan, yo melu ini, itu, dan sebagainya. Jarene Aisyah. Sekali lagi, saya berhadapan dengan jamaah kami. Yang tugas kami meneruskan tugas Rasulullah, Kiai Jamaah Dahlan, dan lain sebagainya, dan tokoh-tokoh yang ada di Kota Pekalongan. Pak Edi Supardi sudah pesan, Pak Manifest Juber, beliau sudah sepuh-sepuh. Saiki sesepuh awake dhewe, sudah perlu didoakan agar sehat. Ini juga ibu-ibu, sesepuh dari ibu-ibu. Mari kita sebelum dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga tauhid kita. Apa sih urip dunia? Sering saya sampaikan dunia itu panggung sandiwara. Hidung pesek bisa mbangir. Wajah ireng bisa ganti putih, bener po? Masya Allah, kita harus bersih, Pak. Insya Allah kalau kita tauhidnya bersih, akidahnya bersih, keimanannya bersih, yang lainnya ngikuti, Pak. Dan tadi pejabat pun tidak akan rosi wal mursati, apalagi korupsi, insya Allah. Dan nilbe serempet ya pada orang. Tokoh pemuda kita yang cukup ganteng, berani, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah, kadang-kadang itu diuji oleh Allah. Orang yang semakin naik derajatnya diuji oleh Allah. Ya. Ingat Bu, bahaya syirik. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 disebutkan orang Islam yang berbuat syirik adalah berarti dia zalim yang sangat besar. Tolong ini diajarkan pada anak-anak kita. Wa itu qala Luqmanu li ibnihi wa huwa yaidu ya bunaya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim.
Lukmanul Hakim kene mulang anake, sayang panggilane indah, ya bunaya. Ne wong Pekalongan le le du du itu ya. Sini du. Wis gedhe nduk yo. Ingat pesan Lukman Hakim dalam Al-Qur'an, la tusyrik billah. Wis nek kowe pengin sugi, pengin apa njaluk oh karo Allah. Ojo njaluk karo liyone. Ini pesan orang tua. Sudahkah kita-kita ini memberi pesan kepada orang anak-anak kita tentang bahaya syirik yang besar sehingga nanti hidupnya bisa barokah? Jangan sampai keturunan kita syiriknya masya Allah, akhir uripnya ora berkah. Ingat Bu, jelas ayatnya surat An-Nisa ayat 48. Nek sampean wis ngaku Islam, kok sampean berbuat syirik? Menurut Al-Qur'an surat An-Nisa 48 ora entuk ampunan. Ya Allah. Cuma kita-kita ini yakin enggak? Sudah yakin belum? Sudah paham belum bahaya syirik? Innallaha la yaghfiru an yusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman adiman. Ini sudah jelas. Kemarin pertemuan dengan seluruh elemen Muhammadiyah, pasan benar Pak. Dakwah ke internal dulu beresi. Dakwah internal Muhammadiyah tentang akidah belum beres. Saya diingatkan oleh pemuda. Apalagi skupnya keluar, yang pasti banyak yang tidak senang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, jelas. Ini Allah yang mengatakan. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Mari, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga keluarga kita, terutama diri kita. Saya sudah menyampaikan pada pimpinan-pimpinan daerah, cabang maupun ranting, selamatkan diri Anda kalau Anda berada di pucuk pimpinan. Istrinya jangan sampai menyimpang akidahnya, anak-anaknya, bahkan keluarganya. Dakwah tidak hanya mencuat di permukaan umum, tapi di keluarga banyak terlupakan. Bahkan kadang-kadang istrinya atau kebalikannya suaminya menyimpang dari akidah. Diam saja karena ora wani. Kulil haq walau kana muron. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, piyono gambar Nyiloro Kidul. Istawa rurung, Bu, wah aku ngulai ratemu ya. Dewi Lanjar yang ngulai, tahun 70 aku ngulai ini Dewi Lanjar ratemu. Karo mancing aku atau karo konco. Ya. Wah ini, pengen jadi presiden, wali kota, bupati, caleg, undangnya dukun. Ya Allah, memimpin rakyat piye? Diharamkan surga dan masuk neraka. Ini orang yang berbuat syirik. Al-Maidah 72. Kene tak sampai ke Al-Qur'an kaya ngene kono sing menteleng tok. Alah ngomong opo kowe pasan? Karepmu. Rasake engko ning kono akhirat. Oke, di sini bisa ngece sama kiai, sama ustadz, sama habaib, tapi ning akhirat
Quran loh Ki. Quran. Kan sing ora seneng, alah ngomong opo kuwi. Aku yakin di antara sekian ada yang enggak seneng dengan saya sadar, semua ulama mengatakan gitu. Betul. Tetapi kalau Anda enggak seneng pada Al-Qur'an ini, a'udzubillah min dalik. Oke, ora seneng karo aku, tapi Qur'an ini. Laqad kafara allatheena qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam wa qala al masiihu ya bani israil ibudullah rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallah haram alaihil jannah surga wa ma'wahun nar neraka wa malidzalimina min ansor. Ya Allah, orang-orang yang berbuat zalim, orang yang tak pertolongan dari Allah, syafaat Rasulullah, no. Ini Pak. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri mengatakan, hei Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak suruh buat syirik. Mungkin aku kayak lagi dakwah karo pendeta Kristen terus rangku. Ayat ini tak julke. Jadi Al-Masih mengatakan gitu kok. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Omane wong Allah. Nah, ini Bu. Haji ping pitulikur pungpun. Ndonga ning kono. Lho kok berbuat syirik, amalannya hapus. Hati-hati. Ya Allah, aku nganti muga-muga jamaah Ahad pagi Darul Iman akidahnya oke. Ketemu aku besok ning surga, Bu. Amin. Ojo nganti ya Allah ini. Walaqad ukhiya ilaika ilal ladzina min qablik la in asrokta la yahfatonna amalukum wala takunnana minal khosirin. Dihapus hajinya, umrohnya, zakatnya. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah Tuhan kita, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang khosirin, rugi. Mari kita koreksi, evaluasi awake dhewe tau berbuat syirik apa ora. Aja nganti jengkang-jengking saben dino ke masjid saben dino. Wingi ana pertanyaan ke. Ustaz, samo tanya, aku ke salat jamaah ning masjid, tapi aku ngerti imame ke dukunan syirik-syirik. Wah, apalagi kalau bicara bidah. Boleh enggak? Mas, jawabane apa Mas sampean? Ora usah yo, ora sang imami wong asli. Tapi walah malah kadang-kadang karo wonge dhewe sing akidah bener pegah. Karo sing genah imam kuwi perbuatan dukunan, syirik, rajahan dadi imam. Weruh awake dhewe. Nek nutupi wong okelah jamaah, nek wis mundur salat dhewe nek aku. Priya, aku pendapatnya salah ora? Silakan dikupas. Daripada salatnya sia-sia. Maka memilih imam, memilih pemimpin, hati-hati. Terutama imam dalam salat. Akeh wong Aisyah umat Islam udah ngerti. Karena sebenarnya aku seneng karo wong kuwi. Aduh. Maaf. Nih Bu,
yang mau berangkat haji, pelanggaran dalam ibadah haji, wah ngeri. Dan yang sudah haji pasti pernah saya sampaikan. Ibadah haji yang agung adalah rukun Islam yang kelima. Dalam rangka mendatangi tanah haram, Mekah Al-Munawwarah. Beruntunglah panjenengan yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jaga kemabrurannya. Memang jamaah haji Indonesia sampai sekarang luar biasa. Terbesar di seluruh dunia. Cuma kualitas mutu orang yang berangkat haji, bagaimana itu yang harus dipertanyakan. Saya mencoba door to door, Pak, sampean jarap naik haji. Sudah belajar manasik, mboten, mangke mawon. Pengajian haji, khusus haji. Kowe aku krungu ning Malaysia, ke apa Malaysia Pak Ndio. Orang yang mau berangkat haji, 3 tahun harus belajar Islam, terutama manasik haji. Di Indonesia kan sing penting duit daftar, gitu. Maaf loh. Akhirnya saya bimbing itu, lah kula mboten saged nopo-nopo pripun ya, robana atina fidunya hasanah, robana subhanallah alhamdulillah wala ya. Lah priye ora iso? Kon maca ya ora iso. Nah ini. Minatnya orang Indonesia luar biasa. Dipanggil Allah datang. Sayang tadi, perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perlu dipertanyakan, perlu disadarkan. Wahai para bapak dan ibu yang mau berangkat, belajar minimal membaca. Saya sudah diminta tiap hari Senin malam Selasa di rumah untuk memberi bimbingan tentang masalah bab haji. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang berminat. Mari kita simak Al-Azab. Wa ma kana lil mu'minina wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakunalahumul khiyaratu min amrihim wa ma ya'sillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan ba'id. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia dia telah sesat. Sesat yang nyata. Artinya dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah haji, harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Jangan sampai berangkat haji atau ibadah yang lainnya tapi malah sesat. Jalankan seluruh perintah Allah. Jauhi larangannya. Jangan seperti Bani Israel ya, yang selalu rewel. Kita lanjut saja karena waktu. Nah ini Pak, penyimpangan. Saya waktu itu sempat dialog dengan ya orang-orang pinter di sana, perilaku yang menyimpang. Ternyata temuannya memang betul, ulama-ulama Mekah, orang Indonesia yang haji masih banyak bercampur dengan akidah syirik. Ingat, akidah itu ajaran yang paling pertama dan utama. Dan akidah adalah inti dari ibadah, terutama haji. Dalam rangka membersihkan akidah,
maka saya temui di mana-mana ketika orang ibadah haji pasti bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Anda mau berangkat haji, wujudkan akidah yang bersih. Jangan sampai bercampur dengan keyakinan syirik dan batil. Misal ketika tawaf, mengusap-ngusap dinding Ka'bah dengan alasan mendatangkan keberkahan. Ada banyak, terutama di makom Ibrahim. Ini gambarnya itu, saya beri gambar. Kayak sajadah copot, gosok-gosok. Saya pernah tanya, Pak, ini enggak apa-apa, tekan rumah tak guntingi, enggak jimat. Mencium Hajar Aswad. Nah itu Hajar Aswad. Sunnah. Tapi angele banget, sesek. Wow, berjubel-jubel. Bukan dengan keyakinan bahwa batu itu dapat mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Ini hanya ittiba Rasul. Ngikuti Rasul aja sunnah. Nek ora iso, ora usah dipaksakan. Ternyata ada calo-calo bayarnya berapa, Pak? Kelingan, Pak? Bayar. Digiring terus mek bisa mencium Hajar Aswad. 100 real mbopo. Saya tahu, Pak. Nih, kalau memang enggak bisa enggak usah. Biasanya kalau ingin mencium Hajar Aswad, tengah malam keluar tawaf, nah itu baru, itu pun tetap ramai terus. Oh. Umar bin Khattab mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Saking hati-hatinya beliau mengatakan, sungguh aku mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak membawa manfaat dan mudharat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Ora wajib. Ono sing nganti tuku kowe bayar 100 real, 50 real, 150 real, sing penting aku bisa mencium. Ah, itu. Ingat pelanggaran yang lain dalam berdoa, harus bersihkan akidah dulu. Hanya mengarah kepada Allah, tidak boleh melalui perantara. Wa annal masajidallah masajidallillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ini. Maka ketika berdoa jangan sampai masuk ya melalui ini. Mungkin simbahmu terkenal Mbah, melalui jenengan Mbah, sampaikan doaku kepada Allah ya Mbah ya. Rakeno. Langsung minta kepada Allah. Nah, yang selanjutnya kurang memiliki bekal pemahaman yang baik dan benar tentang ibadah haji. Ini berdasarkan Quran dan Al-Hadis. Curahkan pikiran untuk mengetahui seluk-beluk ilmu manasik dan pemahamannya gitu. Mung sayange maaf, aku ki paling bimbung wong sing tuwa banget wis priye wis. Umure 77. Ya kadang pasrah karo pembimbing. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ingat lho, panjenengan akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengarane ngopo, penglihatane ngopo, atine ngopo. Maka jangan sampai kita menyimpang dari akidah. Sesuaikanlah dengan syariat Allah melalui pedoman Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Contoh, ketika tawaf banyak yang mengkhususkan doa tertentu dalam setiap putaran. Ada. Ternyata Rasulullah tidak melakukannya. Anjurannya doa zikir sesuai syariat. Apa saja? Kecuali antara rukun yamani dan hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya robbal alamin. Itu ana tuntunane. Kuwi kok aja klalen ning kuwi. Itu. Maaf Pak, temuan ana sing haji tapi ora gelem salat. Kan lucu. Mbuh ora paham. Ya pembimbing harus jangan hanya diam, diajak, dirayu bagaimana. Tuh. Nih, fawailul lil musallin. Dan ingat jamaah haji wanita tidak menutup aurat atau bersolek di hadapan laki-laki bukan muhrim. Ini temuan ulama Mekah. Wis ora usah bersolek, wis ayu, wis ora usah. Tur ning arepe bukan mukrine karo bojone dhewe ora apa-apa. Bari bae maaf ya, lenjeh karo wong lanange dhewe ora apa-apa. Lah lenjeh karo wong lanang liya. Apa ne haji? Ini dasar azab 59. Terbuka aurat sering terjadi di tempat-tempat kemarin di Ka'bah itu ya. Apa kayak mukrim apa itunya melorot po ya ikhromnya kan ini melorot, maka kalau bisa disabui bagi bapak-bapak. Ikhtilaf campur baur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram khususnya di Mina dan Arafah ini hati-hati. Maka alhamdulillah Pak, saya enggak pamer, saksinya ada ini Pak Masrob, Bu Masrob dipisah Pak, ini waktu-waktu ibadah wedo dewe, lanang dewe dul Bu ya, masih ingat Bu ya, Bu Masrob ya tidak dicampur aduh. Itu merokok, maaf temuan ulama merokok. Wahai para perokok, orang-orang Muhammadiyah ini arep haji mandek, wis ngerokok meneh ini po, ini so mandek, rasa merokok, haram, orang-orang laskar-lakar sana itu mana haram, bepergian dengan wanita tanpa mahram, walaupun ini pendapat ulama sepakat, istilahnya mahramnya dari temannya, saudaranya dan sebagainya. Itulah bapak dan ibu yang seru mati lewat 3 menit. Karena saya harus langsung mengisi manasik haji hari Ahad ini di KBH, maka mohon maaf apabila dalam ceramah saya ada yang kurang berkenan dan tidak ada pertanyaan karena harus langsung menuju ke tempat tugas yang lain. Lebih kurangnya sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga dakwah saya berhasil dan panjenengan juga paham. Dan mudah-mudahan kelak kita di surga semua. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.